adalah keadilan di dalam keberbedaan yang begitu besar itu, saudara. Dalam keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi atau dirasakan diskriminatif. Negara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya, atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik, kuat secara ekonomi karena dia kaya, sementara yang miskin, yang lemah tidak diperhatikan. Nah, di situ harmoni akan rusak. Itulah sebabnya lalu kemarin itu saya katakan tuh, kalau negara, ya saya mengutip ketentuan Al-Quran saja yang banyak beredar di medsos hari-hari ini. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan, hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil.